Sebuah video parade militer yang dinarasikan sebagai pasukan TNI yang akan dikirim ke Palestina beredar di media sosial Facebook. Dalam video berdurasi 25 detik itu, sekilas seragam yang mereka kenakan mirip dengan seragam komando pasukan khusus dengan beret merah dan berseragam loreng. Akun Facebook Joko Soelarno membagikan video ini pada 30 Juli 2020. Benarkah video yang beredar adalah pasukan TNI yang dikirim ke Palestina? Berdasarkan penelusuran tim cek fakta medcom.id, video tersebut adalah tentara Sri Lanka yang sedang berparade di salah satu sudut jalan di kota Kadawata, Provinsi Barat Sri Lanka. Dilansir dari kompas.com, pengiriman pasukan TNI bisa terwujud jika PBB memutuskan untuk membentuk pasukan pemeliharaan perdamaian di Palestina. Dengan catatan, PBB menawarkan kepada Indonesia untuk menjadi bagian dari pasukan pemelihara perdamaian dan masih harus melalui seleksi. Kesimpulannya, klaim bahwa video yang beredar adalah pasukan TNI yang dikirim ke Palestina adalah salah. Faktanya, video tersebut adalah tentara Sri Lanka yang sedang berparade di salah satu sudut jalan di kota Kadawata, Provinsi Barat Sri Lanka.